sini tempat penyemaian bibit cabai yang nantinya bakal kita bagikan ke warga. Ini prosesnya dia gimana? Jadi kalau prosesnya sih ya kita menyemai dari mulai proses biji, mana kita juga pakai jatuh rangsang yang kita buat untuk percepatan, dan itu organik. Yang rencananya nanti ini semuanya bakal dibagi ke setiap titik di Bogor, kota dan kabupaten. Ini udah pada ini berapa lama nih waktunya? Ini sih baru, kalau yang ini baru sebulan, kalau yang sebelumnya sudah jalan. Selanjutnya setelah proses ini? Proses ini kita bagi ke warga, plus edukasinya. Gimana caranya dia dapat bisa panen cabai secara optimal. Kalau dari sini, dari jangka ini nih ditanam ke ini, berapa lama buat kemana panen? Ke ini, kemana? Ke apa namanya, ke tanah? Ke tanah sebetulnya dari mulai 2 bulan juga, udah umur 2 bulan. Umur 2 bulan udah boleh bisa pindah ke tanah. Karena dia biasanya umur 4 bulan sudah mulai panen. Tapi harus dipindah ke tanah. Kalau 4 bulan masih di polybag, dia nggak akan panen, nggak akan gede. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!